jajanan apa yang aku makan edisi Car Free Day. Oke, ini sekitar jam 7. Pertama aku mau beli bakar-bakaran ini. Ada sayap usus ati ceker banyak deh. Aku mau beli sayap 1 harganya 5.000. Sama beli sate usus beli 3 harganya 5.000. Karena masih dibakar, aku tinggal dulu deh. Lanjut, aku mau beli kebab. Ini murah banget sih harganya 5.000 karena aku suka banget sama kebab. Next, nggak pernah lupa aku mau beli kue sus. Aku beli kue sus 2 sama risol mayo juga 2 harganya 10.000. Lanjut, karena pengen makan yang anget-anget aku beli tom yum seafood. Ini sistemnya prasmanan gitu, nanti kita ambil sendiri. Udah deh, aku ngambil segini aja, ini lagi ngantri buat bayar. Lanjut, aku mau beli es kulkul. Ini tetenya lucu banget pakai balon sayap gitu. Ini aku beli 3, pisang 2, strawberry 1. Untuk sausnya aku pilih coklat crunchy. Saatnya makan. Pertama aku mau coba seafood tom yumnya. Biar tambah seger jangan lupa pakai jeruk nipis dan potongan cabai. Oh iya, ini tuh totalnya 23.000. Pertama aku mau coba beef enoki roll. Ini tuh seger banget sih kuahnya, terus pedesnya tuh gak terlalu pedes gitu. Aku juga cobain odengnya, enak banget, ikannya tuh berasa. Untuk harga 23.000 worth it sih, ini aku suka banget sama kuahnya. Enak, rate dari aku 9/10. Lanjut, aku mau cobain kebabnya. Untuk kebabnya tuh enak, lembut, dan ada sayurannya juga di dalamnya. Rate dari aku 8.5/10. Next, mau cobain sayap bakar ini. Untuk bumbunya itu enak, berasa, dan dagingnya juga lembut banget, gak keras. Enak, aku suka, rate dari aku 9/10. Lanjut, mau cobain sate ususnya. Sebenarnya aku gak terlalu suka usus, tapi ini dibakar enak juga. Rate dari aku 8/10. Next, aku mau makan es kulkul. Ini aku yang choco crunchy, biasanya aku coklatnya aja. Pertama aku coba yang pisang. Enak, manis, gak asam sama sekali. Perpaduan pisang sama coklatnya itu pas banget gitu. Next, aku mau coba yang strawberry. Tapi ini strawberry-nya itu agak asam gitu. Mungkin karena strawberry-nya masih kecil-kecil, tapi aku suka, rate dari aku 8/10. Next, mau makan kue sus. Buat yang bilang bosen gak sih makan kue sus terus? Gak dong, kan ini makannya seminggu sekali. Aku paling makan kalau di CFD doang. Rate dari aku 10/10. Terakhir, aku mau makan risol mayo. Tapi ini bukan risol mayo margo ya guys. Aku kurang suka karena kulit risolnya itu terlalu tebal. Rate dari aku 7/10. Sampai sini aja, thanks for watching, bye-bye.